Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta, siapa pengganti Dusan Stefanovic? Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta, siapa pengganti Dusan Stefanovic? Berikut prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta di Liga 1 pekan ke-22, pengganti Dusan Stefanovic di jantung pertahanan Bajul Ijo. Persebaya Surabaya menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 9 Desember mendatang. Pertandingan bertajuk Laga Klasik ini mempertemukan dua tim yang tengah kelimpungan musim ini. Dilansir dari surya.co.id, Persija Jakarta masih berkutat di papan tengah klasemen yaitu peringkat ke-9 dengan 28 poin. Sedangkan Persebaya Surabaya hanya tersisi 2 strip dari zona degradasi dengan perolehan 23 poin. Menghadapi laga krusial untuk menjauh dari zona merah, Persebaya justru bakal tampil tanpa palang pintu andalan yaitu Dusan Stefanovic. Pemain asal Serbia itu dibekap cedera engkel dan bakal absen selama beberapa pekan dari Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya, yakni Uston Nawawi pun harus absen selama 10 hari demi merampungkan kursus kepelatihannya dan tak bisa mendampingi skuad Bajul Ijo saat melawan Persija Jakarta kelak. Besar kemungkinan, Persebaya Surabaya bakal melakukan eksperimen lagi demi meraih poin penuh saat melawan Persija Jakarta. Sebelumnya, Persebaya Surabaya sempat melakukan pergeseran posisi, di mana Kasim Botan yang seorang winger tersebut diganti menjadi bek kanan di Bajul Ijo era Uston Nawawi. Tak hanya Kasim Botan, namun sosok Arif Catur yang merupakan bek kanan tersebut dipindah menjadi bek kiri di Persebaya Surabaya. Dan inilah prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta pada Sabtu 9 Desember 2023. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satu nyali, Wani.